bahan yang ada di Jatinegara atau Robening, bahan batu akik yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman buat jual lagi atau buat koleksi seperti Abang Cironteng, karena ini video pertama kali saya buat setelah kunjungan di beberapa negara dan juga beberapa daerah untuk di daerah Jakarta. Kita balik lagi di sini, kita acak-acak lagi lapa-lapa yang ada di sini. Seperti Abang Cironteng, kita langsung ke poin beberapa koleksi yang ada di sini. Nah, kita opening di sini tuh banyak sekali. Telat. Ini ada di sini, yang gede-gede ada, yang kecil-kecil ada. Nih, kita tanya dulu si Babe. Be, gimana sehat, Be? Aduh, makin keren gayanya Babe ini. Kalah yang muda mah. Aduh. Kayaknya banyak yang baru nih yang kita bisa update ya. Iya. Oh, yang di sini dulu nih karena baru nih saya lihat nih. Ini jenis batu apa dia nih? Ini jenis batu kristal. Oke, okay. Ini yang belakang cakep nih. Oke. Okay. Ini sama. Sama. Oke. Okay. Untuk harga sendiri ini kan gede-gede nih. Kita kasih kiloan apa per biji? Per kilo. Per kilo berapa untuk yang di ujung? 100.000. 100.000. Oke, okay, siap. Estimasi kurang lebih per kilonya 100.000 ya. Kalau mau nego langsung aja ke beliau pokoknya mah. Nah, di sini ada. Nah, ini antik juga nih, unik nih. Ada bergerigi-bergerigi kayak inian salju ya, apa bulu panda itu. Berapa nih begini? Ini sekilo 150. 150 ya. Oke, okay, 150. Antik-antik loh ini modelnya nih. Ini juga nih. Itu juga sama, sama ya. 150. 150 ya. Berarti 1 kilonya kurang lebih dari 100 ke atas ya. Iya, 100 ke atas. Ini? Sama 150. 150 juga ya. Tuh, antik kristal juga ya maksudnya ya. Nah, ini juga kristal, tapi warnanya beda ya. Kalau ini kan yang dominan putih, putih sabun, ini agak coklat. Kalau di sini nggak dijual ya, teman-teman, ini nggak dijualin buat dipajang doang. Tahu, aki-aki ketawa. Nanti kita update di situ, teman-teman. Tenang aja, kita update semuanya. Nah, di sini ada yang kecilnya. Nah, sekarang kita pindah ke sini nih. Yang di sini, virus. Ini maksudnya Nevada. Nevada. Ah, virus Nevada nih yang nyari virus Nevada. Berapa kita kasih satu bongkahan? Satu bongkahan saya kasih 400.000. Oke. Ini bisa 1 kilo ya kurang lebih ya beratnya. Virus Nevada. Oke. Dan kita ada beberapa pilihan tuh, mau yang birunya agak terang, mau yang kecil, mau yang gede, nih sama beda-beda harganya ya. Tuh. Oke. Nah, kalau yang di sini dulu nih apa namanya? Kelor. Kelor. Kelor kita berapa nih? Per keping. 150. Per keping ya? Nih, satu kepingnya 150.000 tuh. Per keping 150.000 aja. Kurang murah apa coba? Di Rau Bening itu murah-murah apa-apa? Nah, ini di sini. Nah, ini 50.000-an. 50.000-an. Tuh, 50.000. Wih, bagus warnanya. Ini karena kelihatan bahan kalau sudah dibentuk, Mai. Mama, udah mewah sekali. Tuh. Waduh, udah kristal semua. Ini campur juga nih ya. Campur ini King Sapphire. King Sapphire. Oke. Oke, Sapphire. Kita kasih berapa per bijinya? 150. 150.000 per piece ya. Per piece. Dan itu bisa jadi banyak ya. Bisa jadi 5. Nah, jam. Coba. Nih, tuh. Oh iya, biru ya. Kok hitam? Oh, lain itu. Warna hijaunya juga ada. Mana? Oh, ini hijau kayak kemarin ya. Ini kita kasih berapa, Be? Sama? 150.000 ya ini. Udah tembus ya. Kristal pokoknya mah. Hmm. Oh, ini di mana dia? Sini. Nah, biar jangan salah. Nah, kalau yang di sini nih ada yang di bawah ini. Apa ini? Batu apa? Hah? Cubung tanduk. Oh, tanduk. Ini bukan yang dipakai mandi buat gosok, bukan? Bukan. Cubung tanduk. Kristal. Bahannya ya? Iya, bahannya. Saya pikir yang biasa dipakai mandi itu bukan? Cubung tanduk ini namanya. Berapa satunya? 100. 100.000 ya? Ini kalau dari sini kelihatannya kayak kecubung tanah nih. Nah, tanduk atau tanah karena dia ini ada yang tembus juga ya. Ada yang kristal. Oke, siap. Nah, wah, cakep ini. Mama. Kita punya nih. Wah, amazing. Bongkahannya kita kasih berapa nih bongkahan segini? Bongkahannya satu bongkahan ini saya jual 200. Nah, satu bongkahan ya. Nih, satu bongkahan tuh. Satu bongkahan 200 juta. Berapa? 200.000. Ini bagus banget warnanya karena tadi itu beliau pakai baju hitam, setelah kena cahaya batu ini jadi biru. Sama-sama biru. Mama bisa bayar. Kata dia kak dasar pedagang ya. 200.000 kalau pengambilan banyak masih bisa kurang. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau harganya masih tinggi atau mau nawar langsung aja ke sini karena semakin banyak semakin murah nih. Jadinya begini ya.
Oh, kurang lebih begini jadinya tuh. Kalau sudah jadi begini, ini kita bisa lumayan harganya. Lumayan lagi harganya. Jadi mendingan beli bahan. Bisa jadi 2-3. 2 atau 3 ya, betul. Buat teman-teman dibagi, teman-teman kantor dibagi bisa ya. Ini ada yang ungu. Siklop. Ungu ya? Wih, berapa ini? Itu 150. 150 ribu. Papua punya siklop nih Papua. Ada yang warna hijau, ada ungu. Ada hijau, ada ungu, ada kristal ya. Ini yang hijaunya. Wih, cakep hijaunya. Harganya berapa nih? 150 ribu juga nih itu. Di dalamnya ini ada motif gerobak ya, gerobak cincau. Oh memang ada nur, sana. Saya pikir ada motifnya di dalam. Aduh, saya salah lihat. B, yang mana lagi B? Ini apa nih, hitam-hitam? Yaman. Oh ini Yamannya. Oke. Okay. Bongkahan Yaman. Kita kasih berapa B satu bongkahan? 400. 400 ribu ya. Yang besar 700. Oh oke. Okay. 400 sampai 700. 400 ribu sampai 700 ribu. Ukurannya kan beda-beda nih, Be ya. Tapi harganya menyesuaikan ya. Ini ada yang gede banget nih. Tuh. Tinggal pilih aja ya. Nah, ini ada juga fosil keong. Keongnya ini beracun apa enggak? Beda ya. Bukan keong racun ya. Oh, ini teman-teman tuh bisa lihat nih, ini motif. Ini berapa, Be, kita kasih? Itu 350.000, yang gede 700. Oke, gede 700 ya. Mantap. 700 ribu, oke, siap. Mana lagi Be? Oh ini mengkilap-mengkilap, apa dia ini? Ini dia spirit. Oh ini spirit. Oh iya ya, gold ya warnanya. Satunya berapa Be kita kasih? Per kilo apa per piece? Per kilo. Per kilo 150. Wah, beling-beling begini ya. Tuh, wah, kayak emas ya. Tuh, entah Mas Supri apa Mas Udin, Mas siapa lah ini, pokoknya ini ada kayak warna-warna emas. Tuh, cakep. Ini gede nih berapa nih kita kasih? Ini sekitar 5 kilo. Oh, 5 kilo nih. Berarti dihitung kilonya aja ya? Iya, oke, siap. Nah, kalau yang di sini nih? Batu-batu kristal ini ada yang 500. Oke. Okay. Ada yang 300, okay. Ada yang 250. Oke. Okay. Terus tergantung batunya. Oh, tergantung ukurannya ya. Ini sampelnya nih tuh. Kayak anu ya, kayak garam ya. Iya, tapi ini enggak, ini keras. Ini cuma mirip doang. Es lah hitungannya, Mas. Oke, siap. Ini sudah. Yang di sini nih berapa nih? Ini per kilo 150. Oke, per kilonya ya. Siap. Ini spirit juga. Ini sama. Cuman itu beda ya warna. Ini coklatnya itu yang ini silver ya. Ini berapa? Ini sama sekilo 150. Oke, 150. Ini apa? Ini mani gajah. Oke, baru lagi nih ya? Baru. Berapa ini kita kasih? Sekilo 150. 150 ribu per kilo. Ini dua dijual nggak mereka? Nggak? Oh, itu di postingnya. Postingnya. Oke, berarti ini per kilo juga Be ya, hitungannya ya? Iya. Cakep loh ini. Tuh. Saya baru lihat ini batu begini. Baru. Tapi belum ada yang kita bentuk satu pun. Belum. Biasanya kalau ini orang pada bentuk pajangan aja. Oh, pajangan doang. Warnanya warna army nih. Iya. Warna-warna tentara itu deh. Mani gajah super namanya. Ah, mani gajah super ya. 1 kilo berapa tadi? 150.000. Oke. Okay. Saya pikir dia jadi patung. Bukan ya, beda ya? Mirip. Hai mama, ini berapa kita kasih? Oke, 5 juta. Material kayunya apa dia ini? Pinus, kayu pinus merah. Oke. Merah. Iya, dia tembus dia. Dia kristal ya tuh? Kristal, dia tembus. Oke. Berapa tadi per satunya? 5 juta. 5 juta. Berarti hampir 50 kilo. Oh, beratnya hampir 50 kilo ya. Ini diukir ya, Be ya. Weh, ini bagus nih ayam jantan ini. Ayam jantan. Hai, mantap ini ukirannya nih. Ini berapa ayam jantan? Ini kalau dipotong lebaran bagus ini banyak dagingnya. 2 juta setengah. Oh, itu sampai bawah ya. Ini buat pajangan juga ya.
Tapi jenis kayunya sama kayaknya ya mainnya? Sama. Harga yang kita tetapkan masih di harga penawaran kan? Masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, mantap mamai. Oke. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung merapat. Kita buka tiap hari ya? Buka tiap hari. Jam berapa be kita bukanya? Mulai buka jam 10 pagi. Sampai? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Niat banget. Siap, butuh duit ya? Iya, bukan butuh lagi. Orang sampai sore doang, ini sampai malam. 12 jam. Aduh. Oh. Oke, kontak person yang bisa dihubungi berapa nomornya? 0812. Oke. 87. Oke. 15. Heeh. 69. Oke. 47. Itu bisa telepon atau WA? Bisa telepon. Dengan Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Oke, itu Pak Iwan yang paling muda lah di sini ya, tuh. Jadi koleksi-koleksi beliau itu mulai dari yang ukir sampai yang bongkahan ada di sini. Oke, okay, terima kasih banyak sudah dikasih dengan review. Mudah-mudahan kita review makin ramai, khususnya ini karena barang baru-baru ya. Ini baru. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali dia, not for sale. Oh, ini juga jangan dijual. Bisa kacau nanti dunia persulatan kalau dijual mereka nih, mamae. Soalnya makannya banyak ini, boros. Oke, sahabat Daeng, tadi saya dibuat di salah satu lapak yang ada di Jatinegara, jadi kita ngelapak di emperan, tapi kualitas batu kami tidak kalah dengan beberapa koleksi yang lain. Sampai ketemu lagi, salam kawin lagi. Salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa dipindah, eh? Ketahuan dipindah, mati. Ketahuan dia. Oke, be, makasih, be, ya. Sukses selalu, ya. Siap, nih, di sini juga kita ada, nih, tuh. Nah, kita sambungin aja, tuh. Tuh banyak pokoknya mah di sini ya. Mau yang tongkatnya mak lampir juga ada tuh, tongkat mak lampir. Yang mau kawin lagi susah, tinggal beli tongkat begini aja nih, dijamin bisa kawin lagi tuh. Saya enggak tahu bahannya apa tapi antik. Tuh. Ais mamai. Posisi kami tepatnya di rawa bening ya tuh. Pintu masuk dan pintu keluar.